Jalakmania. Dalam kali ini saya akan review lagi kandang pada saat perkembangan 2022, yang dimana waktu itu pembangunan itu sekitar tahun 2000-an ya, dan ini sudah masuk ke 2 tahun. Dan apa sih yang terjadi dari kandang ini gitu kan? Ini kan ada luas, ada panjang, ada tinggi. Nah, menurut testimoni dari saya, terus memang di lingkungannya di sini penuh dengan masyarakat juga, jadi cukup bising ya. Oke, jadi ketika aku lebih dalami, ini kan ukurannya itu 1 meter ke 1,5 meter. Jadi ini kurang cocok ya. Memang bisa bertelur ya, cuman nggak kayak terus-terusan manjang sewaktu-waktu aku di kebun di sana ya. Kalau di sana itu kan ukurannya 1 meter ke 2 meter. Nah, ini tuh kurang luas ya, kurang luas. Nah, itu triknya bagi ya, peternak jalak, khususnya di jalak kebo ya atau jalak nias. Ini ukuran panjangnya itu memang harus lebar. Harus lebar ya. Terus jangan terlalu bising juga, harus ya memang sepi lah, sepi terus agak dingin cuacanya. Nah, coba kita akan lihat ukurannya ya. Kita buktikan. Nih, kita buktikan ya. Nah, ini kandangnya ya. Memang pas pinggir jalan ya, pas pinggir jalan raya. Ini kita ada 5 kandang. Terbuat dari baja ringan. Memang yang paling bagus itu dari tembok ya, dari tembok supaya lebih dingin. Nah, coba deh kalau kita lihat dari panjang di sini, coba dilihat tuh panjangnya. Panjang lebar dari lebarnya itu di sini itu sekitar 1 meter ya. Jadi kayak geraknya itu kurang gitu. Jadi menurut saya itu kandang ini harus minimal itu 1 kandang menjadi 2, atau memang sebetulnya sih agak kelebihan dikit, cuman udah gak bisa lagi digeser-geser ya. Nah, ini panjangnya nih. Kalau ini kan panjangnya. Nih, aku kasih contohnya. Kan ini panjangnya nih kan. Ini panjang. Ini panjangnya itu sekitar 1 meter 30 ya, 1 meter 50 30-an segitu. Dan ini panjang itu hanya 1 meter. Jadi ini kurang. Coba dibandingkan kalau memang 1 dibanding 2. Di sini ini hasil dari ternak juga ya guys. Ini ada 6. Jadi akur ya jelak kebo sama jelak nias. Nah, ini induknya guys. Ini induknya di sini nih. Ini di sini induknya. Ini juga ada jinak. Nah, jadi kalau bayangkan kalau misalkan di sini ada 2 ya, 2 kandang nih. Jadi kan 2 kandang ya, 2 kandang ini ketika disatukan ini akan terjadi luas. Luas itu kan kandang ini tingginya sekitar 1 meter 90 ini tingginya ya. Tingginya itu 1 meter 90. Nah, ini kan panjangnya nih. Panjangnya ya. Nah, maksud aku tuh bisa dirubah buat teman-teman yang kurang panjang. Menurut aku kalau yang buat panjang yang baru, mendingan sekalian aja minimalnya itu panjangnya itu 2 meter. Jadi, nah dua lokal ini. Ini satu burungnya nih, dalam 3 ya. Dan ini juga 2 nih, sejodoh ya. Sini nih di bawah. Nih. Ini tuh menjadi 1. Kemudian di sebelahnya ini, nah di sebelahnya di sini, di sebelahnya itu ditutup pas dia ngeram. Jadi jangan kelihatan deh, ini ditutup. Nah, nanti untuk mengasih pakan ya di sana aja khusus ya, di sana aja khusus 1 ya. Biarkan dia tenang gitu, biarkan dia tenang. Nah, itu tipnya seperti gitu. Jadi biarkan itu satu ruang itu kayak tertutup aja gitu, supaya dia itu kalau misalkan ada orang lewat. Kalau ini kan, kalau dia kita lewat, dia
tahu dia, dia langsung loncat tuh kayak kayak gitu. Gitu. Nah, kalau misalkan kita simpan di sana juga kurang aman ya di sana. Kita enggak bisa melihat, kalau ini kan bisa dilihat, kita dibuka di sini. Itu guys. Jadi ini segera tip buat teman-teman gitu ya. Perlu dipahami agar teman-teman bisa berhasil. Oke. Dan untuk tingginya, aku saranin, nah ini kan tinggi ya. Tingginya, ini tinggi. Tingginya ini, tingginya. Aku saranin sih sekitar 2 meter 20 lah ya. Sebetulnya minimal itu segini tingginya. Tingginya itu segini. Itu semeter, sekitar semeter 20-25. Ya, 2 meter ya 2 meter lebih ya, 2 meter 20 tingginya itu pas. Pas gitu ya tingginya. Ini juga tingginya agak kurang gitu ya. Itu sehingga kayak memacu adrenalin ketika burungnya terbang-terbang itu kurang gerak gitu ya, kurang gerak. Beda dengan pada saat di alam liar gitu ya, guys. Harus lebih juga ya. Itu panjang 2 meter, lebar 1 meter itu cukup. Tuh. Tapi kalau ini itu kurang dikit lah gitu ya. Itu sehingga agak kayak gerget itu kurang sehingga kan itu mempengaruhi pada satu produksi, kedua masa kawin. Masa kawinnya itu dia enggak lincah gitu, enggak lincah. Gitu ya buat para teman-teman itu tipsnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Salam jalanan.